Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua dapet Pod Aegis Hero. Kita review ongkar Aegis Hero sampai tuntas. Keras ya, hati ya, takutnya dia patah. Sebab kaknya ini agak keras. Ini kita review ya. Kita review bongkarnya, kita review semuanya sampai kita pasang lagi. Kita lihat chipnya. Biar detail, biar kita tahu ini layak layak enggak nih untuk kita pertahanin untuk pakai harian. Oke, ini kalau tampilannya gue naksir banget, jadi makanya gue penasaran. Ini gue beli di Vape Store di daerah Serang. Harganya mungkin setiap ini ada beda-beda sedikit lah. Gue beli di ini Om Dok Vape Store. Kita bongkar aja ya. Nanti. Clicking. Oke, ini langsung baru buka ini. Oke, ya. Kita buka langsung. Jangan lupa untuk like, subscribe, share kalau perlu ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Wah, ini bagus tuh. Nih. Quote-nya nih si keren banget. Keren. Oke. Ini lebih keren, lebih simple, lebih gagah dari pot yang sebelumnya ini. Ini lebih keren banget, asli sumpah aja. Keren banget, sumpah. Ini gagah banget, cowok banget ini. Kerennya. Super keren banget ini. Kita lihat dulu. Oke, ini dalamnya. Ya. Cakep, cakep, cakep. Ini dalamnya. Ini kayak kalau dilihat dari ininya kayak kemarin, kayak pot Aegis pot ya. Dia ada modelnya, ada apa namanya, tabung gitu juga supaya leaking enggak langsung masuk ke dalam ke chipnya. Kita nyalain langsung dikeluar. Nah, ini tuh dia ada baterai. HM-nya di pojok belak kiri atas. Ini aja ada jumlah puffnya di tengahnya. Wattnya di bawah ini. Oke. Jadi dia begitu, dia nggak ada mentok ya. Kalau kita turunin terus langsung ke watt yang tinggi. Ini turun. Tuh, dia kalau turun nggak ada mentok, dia langsung ke 45 watt terakhir ya. Watt terakhirnya 45. Watt pertama kita tampil tuh 5 watt. Oke ya. Ini cukup keren. Ini karet semua sama yang sebelumnya. Si Aegis mempertahankan anti airnya dia. Dia tampilan outdoor dia. Si Aegis emang keluarnya keren-keren banget deh. Ini ya.
bandingan ukurannya sama yang kemarin itu tuh bedanya gitu ya, beda dia agak lebih lebih gemukan ya. Oh, untuk gemuknya sama, cuman dia lebih lebar, lebih lebar. Dan untuk orang tangan Indonesia sedang lah sepepel. Ini keren banget untuk koil. Oke. Ini kita lihat dulu dalamnya ini dapat apa aja. Oke. Dapat buku biasa. Ini nggak tahu lah apa. Ini ada buku manualnya. Ini ada boxnya lagi dalamnya. Dapat apa aja ini? Oke, dapat ini untuk tip-tipnya dapat satu. Ini untuk alat bukanya ya. Kayaknya udah pada paham ya, nggak usah dijelasin lebih detail. Ini ada dapat coil juga. Coilnya sama kayak yang biasa dipakai, sama yang lagi spot bisa sama juga. Dapat yang 0, berapa ini? 0,8 ya. Bukan di pot, kita lagi cari lagi untuk ada free base juga. Ini dapat juga yang untuk free base juga, yang ini juga dapat. Tapi nggak ada lagi ya. Dapat ini USB-nya, dapat coil 2. Ini dapat yang ini, dapat drip tip 1. Drip tip sama ini. Oke, nanti kita lanjut untuk bongkar sampai kita tahu dalamnya ini kayak mana nih, bagus enggak nih. Kalau yang sebelumnya ya terbilang lumayan lah, cuman tergantung perawatan aja pemakaian ya. Nanti kita lanjut sampai pembongkar ini nih. Langsung gue penasaran banget ya asli. Oke. Oke. Biasa ini ada karet juga, dia pakai karet ini ya. Ini di sini untuk masukin liquidnya. Ini ada magnet. Mudah-mudahan ini enggak leaking ya. Kita bongkar, ini masih ada plastik kecil. Kita langsung bongkar aja nih, Bet. Ini kita singkirin aja dulu ya, biar jangan ngeganggu. Singkirin dulu. Ini ada bagian mananya itu, kita buka. Kita rapiin dulu nih. Ini pakai kuku juga, cuman hati-hati ya, takut ya rusak LCD-nya. Oh, dia ada pelindung lagi. Woi, cakep banget asli. Asli cakep ini. Dia mirip sama kayak Aegis Legend atau yang kayak Aegis X tuh. Dia dalamnya ada lapisan lagi, ada pelindung mikanya, ada mikanya lagi banget. Ini asli dia memperbaiki kualitasnya
lebih sempurna dari IG spotnya. Oke, ini cakep cakep, asli cakep cakep cakep. Oke, kita bongkar. Oh, cakep banget asli. Oh, ini bagian dalamnya, keren ya. Kita bongkar aja lah. Ini belum gue pakai, ini baru dapet tadi. Kita bongkar. Jangan lupa untuk like, subscribe channel kami. Biar kami selalu memberikan update terbaru tentang Aegis. Langsung kita bisa review. Biar kita semangat. Cintaan kita sama Aegis. Ini keras. Karena dia mempertahankan ininya. Apa namanya? Outdoornya, jadi dia benar-benar safety. Kita bongkar dulu ininya. Bocah disimpan biar jangan berantakan. Tonton sampai tuntas ya supaya kita paham nih banget asli. Ini kalau untuk dari tampilan nih gue udah langsung greget nih ngeliatnya nih, cakep nih. Soalnya dia ada pelindung mikanya, nggak kayak Aegis Spot ya. Ini lebih keren asli, keren. Gue udah nunggu-nungguin semenjak dia ada di IG ditampilin di Aegis Official. Gue pengen buru-buru dapet nih si Aegis Hero ini tuh. Kayak dia cuman ini tampilan biasa. Kita langsung bongkar ini. Keras dia tadi ya. Ini keras banget ya. Ini gue nggak dibayar gue sama Aegis. Ini karena kecintaan gue sama Aegis aja nih, jadi gue berani kayak gini. Jadi kalau pernah gue dibayar untuk ini gue beli pakai duit pribadi untuk kebongkar ini. Jadi bukan iklan ini, gue pengen review aja nih. Hati-hati ya guys, soalnya ini Mika takut tidak pecah. Udah dilem gelak ya sama dia, dilem karet jadi lebih aman tuh. Ini asli aman nih dia nih ya, dia chipnya di samping sini sementara ininya di bagian sini untuk ininya apa namanya, untuk liquidnya ya, pengapian di sini. Bongkar lagi dalamnya kayak mana, penasaran gua. Ini ada laknya, ini di lak ya. Ini langsung penasaran gua, asli pengen ngeliat dalamnya doang nih.
Oh, dibilang dia anti air, oke lah, boleh benar. Soalnya dia ada mikanya kayak Aegis, apa namanya? Aegis Legend, Aegis X. Ya, kita bongkar ini. Oh, ternyata dia ada kabel di sini. Lihat tuh, dia ada tabungnya juga, sama ini lebih cakep banget ya asli. Jadi dia tuh, dia lebih safety lagi. Ini ada lapisan tebal lagi, juga ada ini. Jadi nggak terlalu langsung masuk ke dalam ya. Ini juga ditinggiin sama dia. Biasanya leaking dari samping sini masuk ke sini. Ini kayaknya lebih enggak, soalnya ini di bawah sebelah sini ya. Cakep cakep. Oh, ini ada baut nih. Ini ada baut satu nih. Nah, ini baut lagi. Kita bongkar nih, hati-hati ya, takutnya dia patah sebab raknya ini lemnya agak keras juga nih. Kita nggak tahu nih bagian dalamnya kemana nih tuh. Ih, cakep. Cakep banget tuh. Ini dalamnya nih. Ini dalamnya nih. Tuh, dalamnya tuh. Cakep ya. Ini keren. Dia lebih aman. Dia ada pelindungnya. Baterainya. Dia lebih utamain menghindar dari leaking banget. Asli cakep. Jadi jauh untuk leaking. Karena dia tadi ada tabung, ini ada tabung pertama, terus dia ke baterai sebelah sana gitu. Pembuangan jika darurat leaking dia sebelah sana. Ini baterainya Aegis Hero. Asli kuat. Ini boleh dipertahankan ya. Oke, cakep. Dia lebih desainnya diperbaruin lagi sama dia nih. Desainnya diperbaruin lagi supaya dia menghindari dari leaking yang biasa jadi momok paling menakutkan untuk anak vapor pastinya kan. Oke, begitu aja kita review sementara ini karena ini enggak rusak, ini baru beli. Nanti kalau ini baru kita cari perbaikannya. Untuk chip hampir mirip sama Aegis Spot, enggak jauh beda. Dilindungin sama dia nih, dikasih apa namanya tahan penahan supaya orang kadang ini sering jebol. Emang ini diperbaruin lagi sama dia supaya lebih kuat. Oke, cakep. Oke, kayak patinet hidden ya, bagus gambarnya gunung zaman gue kecil dulu. Oke, nih gitu aja sementara kita reviewnya karena ini emang boleh. Pot ini cakep banget asli, pot ini lebih cakep. Ini harus di
harus harus punya loh, pokoknya harus punya deh, pokoknya keren banget nih. Ini pot oke banget dah. Kita tes nih. Lu masih nyala. Lupa matiin tadi. Hasilnya dibongkar tuh, dimatiin ya. Takutnya obeng. Oke ya, bagus nih ya. Oke. Terima kasih yang udah subscribe channel kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.